Anggota kepolisian dari Polresta Kupang Kota menggerebek warga yang asik bermain judi sabung ayam di RT 14 RW 12 Kelurahan Oibobo, Kecamatan Oibobo, Kota Kupang. Penggerebekan yang dipimpin langsung Kapolresta Kupang Kota, Kombes Rusian Krista ini berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa beberapa ekor ayam dan sejumlah kendaraan roda dua. Sementara itu, para pelaku berhasil melarikan diri. Penggerebekan ini berdasarkan laporan masyarakat terkait adanya perjudian di lokasi kejadian. Saya tidak akan tolerir terhadap perjudian yang ada di Kota Kupang. Selain ayam, apalagi yang diamankan, Komandan? Ada beberapa unit kendaraan roda dua yang diduga keras digunakan oleh pelaku perjudian ini. Karena dari masyarakat sekitar tidak ada satupun yang mengenal siapa pemilik motor ini. Gitu. Nah, sementara kita amankan di Polres dan kemudian kita akan minta keterangan dari beberapa orang ya, saksi, untuk bisa menjelaskan tentang keberadaan daripada ayam-ayam ini dan motor-motor yang kita amankan. Polresta Kupang Kota akan terus melakukan operasi di lapangan pasca penggerebekan ini karena banyak pengeluhan terkait aktivitas perjudian yang selalu meresahkan warga. Kalista Us, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur.